أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين آمين. Baik, terima kasih kepada Izzat yang telah memimpin bacaan doa. Baik pelajar, oleh sebab semua sihat hari ini, Ustaz ingin mengajak anda semua menyanyi. Baik, sebelum itu, sila dengarkan dahulu alunan yang Ustaz akan sampaikan. Baik, semua lihat pada skrin. Allah, Allah, Azza wa Jal, Tuhan kami, kami minta ampun akan dosa kami. Nu'man bin Sabit, Imam mulia, hidupnya mewah, dilahirkan 80 hijrah di kota Kufah. Okey, baik. Irama yang baru sahaja Ustaz nyanyikan tadi, namanya apa? Nasyid? Marhaban atau apa? Nazam. Sebab kita orang Melaka, inilah dia. Apa kata melodi ataupun irama yang telah diwariskan oleh ulama silam masa dahulu untuk kita-kita orang Melaka. Baik, kalau nazam asli belajar, nazam asli ni nyanyiannya lebih syahdu dan lebih perlahan. Tapi apa yang Ustaz sampaikan sebentar tadi, ini adalah nazam modern, nazam contemporary. Jadi pada hari ini, Ustaz bercadang nak mengajar anda semua, kita belajar sambil mengalunkan rentak irama nazam. Baik, kalau lihat kepada lirik yang terdapat di skrin, terdapat nama seorang tokoh yang akan kita bincangkan pada pagi ini. Siapa namanya? Nu'man bin Sabit, seorang imam mulia yang mana hidupnya mewah. Daripada lirik itu, Ustaz rasa awak dah dapat agak kan bagaimana karakter, macam mana kehidupan dia. Seorang imam dan hidupnya sangat mewah. Dilahirkan pada 80 hijrah di kota Kufah. Jadi, jom kita lihat siapakah dia, insan yang bernama Nu'man bin Sabit. Baik, siapakah nama beliau? Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah atau Nu'man bin Sabit? Baik, objektif pembelajaran pada hari ini, saya ingin para pelajar saya mengenali tokoh Imam Abu Hanifah dengan lebih dekat lagi. Walaupun Imam Abu Hanifah ini nama yang agak asing bagi diri mereka, namun saya akan cuba untuk memastikan bahawa mereka dapat mengenali siapakah yang bernama Nu'man bin Sabit. Mengenali pribadi mulia beliau yang boleh dicontohi oleh para pelajar saya. Termasuklah setiap sumbangan yang telah dilakukan oleh tokoh terhadap perkembangan tamadun Islam masa kini. Baik, siapa pernah dengar nama Imam Abu Hanifah? Pernah dengar? Tak pernah dengar ya? Okey, baik. Jadi hari ini kita bincangkan pelajar, kita lihat apakah sumbangan, siapakah dia, Imam Abu Hanifah yang telah mencatat nama dalam sejarah tamadun umat Islam. Baik, objektif pembelajaran kita pada pagi ini boleh dilihat pada skrin. Iaitu yang pertama, kita akan cuba melihat riwayat hidup, sifat peribadi dan latar belakang pendidikan. Yang kedua, sumbangan Imam Abu Hanifah terhadap tamadun Islam. Yang ketiga, menyenaraikan nama-nama negara yang menerima pengaruh mazhab Imam Abu Hanifah. Dan akhir sekali, ya, Ustaz ingin cuba dapatkan respon daripada anda semua. Apakah iktibar daripada sejarah tokoh berkenaan, yakni Imam Abu Hanifah. Baik, semua pelajar, sila buka buku teks muka surat 203 ataupun buku rujukan anda di bawah tajuk Imam Abu Hanifah. Baik, sementara itu Ustaz akan edarkan lirik nazam bagi tokoh yang akan kita bincangkan pada pagi ini, insya-Allah. Imam Abu Hanifah ataupun Nu'man bin Sabit, antara kedua dua nama tersebut
Yang manakah nama sebenar bagi tokoh? Nu'man bin Sabit. Itu nama sebenar dia. Macam awak, nama awak dalam IC itu nama dia. Nu'man bin Sabit. Baik, Nu'man bin Sabit dilahirkan di kota Kufah pada tahun 80 Hijrah bersamaan 699 Masihi, dan beliau berketurunan Parsi. Beliau bukan berbangsa Arab lajar. Beliau berketurunan Parsi. Baik. Kenapa beliau digelar sebagai Abu Hanifah? Ikut dalam teks catatan sejarah, kerana beliau memiliki seorang anak yang bernama Hanifah. Dan kehidupannya sangat kaya, mewah, kerana ayahnya adalah seorang peniaga kain yang sangat terkemuka pada zamannya. Dan Imam Abu Hanifah ataupun Nu'man bin Sabit telah meninggal dunia pada tahun 150 Hijrah dalam bulan Rejab bersamaan 767 Masihi, iaitu ketika usianya 70 tahun. Baik, kita teruskan lagi. Kita lihat kehebatan Imam Abu Hanifah. Okey, Nazam. Okey, dekat skrin ada, dalam diri yang Ustaz Bekal pun ada. Baik, siapa sudi menawarkan diri untuk menyanyi rangkap berikutnya? Allahu Akbar. Intan, Masya Allah. Okey, bangun Intan. Dipersilakan Intan. Pendidikan dituntut hingga peringkat tertinggi. Undang-undang Islam pelbagai ilmu turut dikuasai. Al-Imam Hamad Abi Sulaiman guru berpengaruh. 18 tahun belajar ilmu fiqah bersungguh-sungguh. Masya Allah, sedapnya suara. Okey, terima kasih Intan. Ramai anak muda pada hari ini yang masih tidak tahu kewujudan irama nazam. Okey, jadi kebiasaannya saya akan memulakan dengan nyanyian nazam yang ringkas, kemudiannya saya akan meminta para pelajar berkenan turut terlibat. Penyertaan para pelajar seboleh-bolehnya saya akan cuba maksimumkan, sebab selain untuk menarik perhatian mereka mengikuti pembelajaran yang dijalankan, saya juga ingin mencungkil bakat yang terpendam dalam diri mereka. Anas bin Malik, Zaid bin Ali, Makal bin Yasar, sahabat baginda, ilmu dituntut, hukum di dasar. Abdullah Al-Hasan, Al-Harith dan Abi Aufi, ilmu ditimba berkat sahabat menjadi nadi. Oh, merdu suaranya. Terima kasih Aziani. Baik. Kalau lihat kepada lirik yang berikutnya pelajar, nampak tak? Imam Abu Hanifah ni bukan sekadar belajar dengan ulama-ulama yang sezaman dengannya, bahkan Imam Abu Hanifah telah berkesempatan belajar dengan beberapa orang sahabat Nabi. Antaranya Anas bin Malik, Zaid bin Ali, Makal bin Yasar, termasuk Abdullah Al-Hasan, Abdullah Al-Haris dan Abdullah Abi Aufi. Jom kita bincangkan ya. Baik. Pendidikan. Imam Abu Hanifah atau nama sebenarnya Nu'man bin Sabit telah mempelajari pelbagai cabang ilmu, terutamanya ilmu apa dia? Undang-undang Islam. Baik. Dan penglibatan beliau secara terus dalam bidang perniagaan telah membolehkan beliau mengeluarkan pendapat tentang hukum hakam Islam berkaitan dengan ekonomi. Dan kalau kita lihat, Imam Abu Hanifah ni ramai guru. Ramai guru. Sebab tradisi ulama-ulama terdahulu, mereka suka mengembara mencari guru-guru yang hebat-hebat. Bila guru hebat, anak muridnya insya Allah akan jadi hebat juga. Jadi beliau telah pergi mencari seorang guru yang bernama siapa? Imam Hamad bin Abi Sulaiman. Dan bersama Imam Hamad inilah beliau telah belajar selama lebih kurang 18 tahun,
Ustaz ada baca biografi Imam Abu Hanifah. Dikatakan Imam Abu Hanifah belajar bersama Imam Muhammad ni ya daripada usianya 22 tahun sampailah mencecah 40 tahun, iaitu sehingga tuan gurunya ini meninggal dunia. Dia sayang sangat tuan guru dia. Sampaikan salah seorang nama anak Imam Abu Hanifah diberi nama Hamad. Kasihnya dia kepada tuan guru dia. Nazam tu membantu dari segi pelajar. Bila belajar sambil mendengar muzik, belajar lagi mudah untuk memfaham, lagi mudah untuk menghafal, lagi mudah untuk bila kita peperiksaan, mudahlah untuk macam kita mengingati balik apa yang Ustaz nazam. So senanglah bila jawab exam, banyak-banyak keyword yang Ustaz letakkan ke dalam nazam tu. So senanglah untuk kita dalam peperiksaan. So tak payah nak selak-selak buku sangat, dalam nazam tu je kita boleh menjawab dalam peperiksaan lah. Senang untuk difahami dan untuk dihafal. Okey, kita masuk pada lirik yang berikutnya. Okey. Baik, siapa lagi yang nak cuba untuk mempamerkan bakat nyanyian nazamnya? Okey, siapa? Oh, Sheikh Iqbal. Okey, bangun. Sheikh Iqbal. Tadi asyik perempuannya kan? Kita dengar pula suara orang lelaki. Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, sumber dijulang, itisan uruf, pendukung hukum terus dipegang. Ilmu dicurah, muridnya masyhur tidak terhingga, Abu Yusuf, Yaqub, Ibrahim, Al-Hasan jadi buktinya. Terima kasih. Bergetar-getar suara dia Okey, baik. Terima kasih Iqbal yang telah mengalunkan lirik berkenaan. Baik pelajar, lihat ke depan tu. Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, istihsan dan uruf. Enam istilah. Ustaz rasa dua daripadanya faham kan? Al-Quran faham, hadis faham, ijma' faham, qiyas, istihsan dan uruf. Okey, kita bincang sebentar lagi itu adalah kaedah yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam mensabitkan sesuatu hukum. Baik, lirik berikutnya pula dekat bawah sana disenaraikan pula nama-nama anak murid Imam Abu Hanifah yang begitu masyhur juga, yakni segala khazanah ilmu yang ditinggalkan oleh Imam Abu Hanifah diwarisi oleh murid-muridnya dan murid-muridnya mengembangkan ilmu berkenaan. Antaranya siapa? Semua sebut. Satu, Abu Yusuf. Yang kedua, dan yang ketiga, Al-Hasan. Okey, baik. Enam kaedah yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam mensabitkan sesuatu hukum. Sumber pertama, pastinya Al-Quran. Yang kedua, hadis. Yang ketiga, ijma'. Yang keempat, qiyas. Yang kelima, istihsan. Dan yang keenam, uruf. Ustaz rasa awak hanya perlu faham secara ringkas sahaja. Sebab kalau kita nak faham dengan lebih mendalam kaedah-kaedah yang digunakan, memang mengambil masa yang sangat panjang. Ada tak boleh lagi? Siapa berani? Oh, tengok tu pantang dicabar. Bangun. Okey, Sadiq. Alunkan lirik berkenaan dan rakan-rakan sekalian, hayati liriknya itu. Mazhab Hanafi disebar luas serata negara, Mesir, Syria, Iraq, Turki, Lebanon, Bosnia. Dijadikan mazhab rasmi Turki Osmania, turut disebar mengikut mazhab serata dunia. Masya Allah Sadiq, bakat terpendam. Okey, baik. Kalau lihat kepada lirik berkenaan, apa yang cuba dibincangkan? Penyebaran mazhab Hanafi. Nama dia, gelarannya Imam Abu Hanifah. Jadi pendukung aliran pemikirannya dinamakan mazhab Hanafi. Baik, mazhab Hanafi telah disebar luaskan serata negara
berpengaruh di Iraq dan merupakan mazhab rasmi kerajaan Uthmaniyah. Yang ni awak kena ingat ya. Menjadi mazhab rasmi bagi kerajaan Uthmaniyah termasuk semua negara bekas jajahan Uthmaniyah seperti Mesir, Syria, Iraq, Turki, Lebanon dan Bosnia. Ustaz nak suruh satu benda lah eh. Kita dekat Malaysia ni bermazhab apa ya? Ha, siapa boleh bagi respon kat Ustaz? Angkat tangan seorang. Okey. Kita bermazhab apa? Okey, Ardila. Baik, bangun Ardila. Kita di Malaysia ni, adakah kita juga mengamalkan mazhab Hanafi ataupun kita mazhab apa sebenarnya? Kita berpegang pada mazhab Syafi'i. Syafi'i. Betul tak kawan-kawan? Tak tahu kata betul eh. Terima kasih Adila. Masya-Allah, jawapan yang tepat. Kita di Malaysia mengamalkan mazhab Syafi'i. Kita tidak berpegang pada mazhab Hanafi. Dekat dunia ni ada berapa mazhab sebenarnya ni? Yang terkemuka. Ada 4. Pertama sekali mazhab Hanafi. Yang kedua mazhab Maliki. Yang ketiga mazhab Hanbali dan yang keempat mazhab Syafi'i. Okey pelajar eh. Sebenarnya keempat-empat nama mazhab ini semuanya akan kita bincangkan dalam tajuk sirah tokoh tingkatan empat ini. Untuk yang pertama kalinya kita bincangkan Imam Abu Hanifah. Pada saya sebagai guru pendidikan Islam, kita perlu bertindak proaktif dan kita jangan hanya terikat dengan satu kaedah sahaja, lebih-lebih kaedah konvensional. Walaupun kaedah konvensional ada manfaat dan kesannya, tapi kita kena pelbagaikan kaedah pengajaran untuk menjadikan pengajaran kita lebih bermakna, untuk menjadikan pengajaran kita lebih meresap masuk dalam jiwa dan minda pelajar. Ya, sebab objektif pengajaran pendidikan Islam bukan sekadar untuk lulus cemerlang dalam peperiksaan, bahkan untuk memanusiakan manusia itu sendiri, menjadikan mereka modal insan kelas pertama insya-Allah.